Analisis hukum berkaitan dengan Al-Hadis. Nasakh hukum iddah setahun kedua bulan. Tajuk pertama dulu, nasakh Quran dengan Al-Quran. Nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Nasakh hukum iddah setahun kedua. Firman Allah. Walladhina tawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li'azwajihim ila al-hawli ghayra ikhwatin fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusikum min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Artinya, dan orang yang hampir mati antara kamu serta meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isteri mereka, iaitu diberi mudah pemberian daripada suami isteri yang diwajibkan setelah isteri diceraikan sehingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian jika mereka keluar dari tempat tinggalnya dengan kemahuan sendiri, maka tidaklah kamu bersalah wahai waris si mati tentang apa yang mereka isteri-isteri itu lakukan pada diri mereka daripada perkara yang baik yang tidak dilarang syarak itu. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Baqarah. Hukum iddah setahun dalam ayat ini telah dinasakan dengan ayat berikut. Walladina yatawaffawna minkum walladina yatawaffawna minkum aydaruna azwajan yatrabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Artinya, orang yang meninggal dunia antara kamu sedangkan mereka meninggalkan adalah isteri-isteri itu menahan diri mereka selama 14 10 hari. Okey. Baik-baik yang pelajar, tengok balik kan. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Ini yang pertamalah. Bila nak mengkaji Quran, kita tengok akan jumpa bab nasakh Quran dengan Quran. Sebab tu kita nak faham Al-Quran ni, dia ada disiplin ilmu dia. Sebab tu kita tak boleh tengok ada orang yang tafsir Quran, dia tak faham bahasa Arab, dia tak faham disiplin ilmu tafsir kan, dia tak faham pun, tak belajar pun Quran Sunnah, tapi dia boleh, dia apa, dia boleh nak baca, dia nak tafsir Quran. Ha, ini masalah yang berlaku lah. Sebab tu pelajar-pelajar kena tak nama lepat. Kenal tak lepat? Kenal tak? Ha, okay, siapa yang kenal lepat, ada Ben Sali dan sebagainya. Ini golongan-golongan yang mereka cerdik, mereka pandai, mereka suka membaca. Tapi mereka tak memahami disiplin ilmu tafsir Al-Quran. Mereka tak boleh baca kitab Arab misalnya kata. Mereka tak tahu apa itu hukum-hukum bahasa. Nah, jadi nasakh-nasakh ini tidak akan jadi muskil. Saya bagi contoh pada pelajar kan. Dahulu, saya juga mengalami perkara-perkara ini. Bila saya baca Quran, bolehlah guna ayat ni. Kenapa nak susah-susah guna ayat ni? Ha, gitu. Kita rasa begitu. Kenapa Quran ni macam ada kontradik dengan ayat ni? Kita akan rasa begitu. Sebab tu, bila kita rasa begitu, kita kena tenang-tenang. Kita kena baca lagi banyak. Baca lagi banyak. Ha, dulu saya ingat, ini ada ayat Quran kata setahun. Ini ayat Quran kata ada 4 bulan. Saya pun rasa, nak ikut yang mana ni? Nak ikut yang ni ke? Nak ikut yang ni, kita rasa begitu. Jadi saya pun fikir mula-mula saya ingat, tak apalah kita ikutlah yang ni. Ada masa kita ikutlah yang ni. Kita rasa begitu-gitu. Kita dalam bidang agama ni, kita tak boleh rasa-rasa. Semuanya ada dalil-dalil. Tapi dalam proses belajar tak apalah. Lepas tu bila dalam kelas kita berbincang. Tapi bila pelajar nanti akan datang, kamu semua nak jadi ustaz, kena hati-hati. Bila nak kita kata tentang hukum, kena hati-hati. Sebab tu ni antara satu isu yang kita nampak. Al-Quran dinasahkan Al-Quran. Bacaan tu ada, bacaan ni ada, tetapi hukumnya tak boleh. Bermaksud yang ni tak boleh digunakan. Tapi kita guna ayat 4 bulan, 10 hari. Nampak tak? Jelas tak? Tak. Boleh ha? Boleh ikut lah? Jelas. Okey. Okey, Razif panggil kawan satu lagi. Syauki. Okey, Syauki, ikra. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tahniah ha. Oh.
Nanti bagi nombor lah. Nanti Maxis akan bagi sponsor lah. Betul. Apa ni? Tak apalah. Tak pergi baca dulu. Baca dulu. Nasah Al-Quran dengan Al-Hadis. Nasah hukum wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat dengan hadis. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khairan al-wasiyyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Artinya diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik. Menurut peraturan agama sebagai suatu kewajipan atas orang yang bertakwa. Orang bertakwa, surah Al-Baqarah ayat 180. Hukum dalam ayat ini dinasakhkan dengan hadis la wasiyata liwarisin. Artinya tiada sebarang jenis wasiat kepada ahli waris. Okey. Periwayat Abu Daud. Okey, pelajar tengok balik lah. Tengok betul-betul ni. Penting ni. Sikit lagi. Lagi dua je lagi. Nasakh Al-Quran dengan hadis. Bila Al-Quran kata kalau kita nak, kalau ada seorang tu nak mati, dia kena bagi wasiat kepada ibu bapa dia, kepada kaum kerabat dia. Itu ayat Quran jelaskan. Tetapi bila ada lah hukum pula, nasakh Al-Quran dengan hadis, maksudnya Al-Quran tak boleh, ayat dia tu dinasahkan dengan hadis. Maksudnya tak boleh bagi wasiat kepada waris. Nak bagi apa? Bagi hibah. Macam tu. Nak bagi apa? Bagi hadiah. Tapi wasiat tak boleh kepada mak ayah dan juga kepada kaum kerabat. Wasiat tak boleh. Tapi kalau faraid boleh. Nak bagi hibah boleh. Itulah dia. Faham tak tu? Faham tak? Tu nasakh Al-Quran dengan hadis. Maksud ayat ni tak bolehlah kita nak jadikan hukum. Kita akan guna hukum dekat sini yang hadis ni. Nampak tak? Boleh ha? Jelas ha? Boleh. Hello. Jelas tak? Jelas. Sebutlah jelas. Angin tu. Okay. Pada masa. Okay, panggil kawan satu lagi. Siapa tak baca je, Ustaz? Mana saya tahu kamu ada kat sini, tak ada? Farhan tak? Saya dengar suara dia je tak? Okay. Farhan macam Farhan? Saya rindu dengan suara dia. Farhan mana Farhan? Saya ada. Buat apa Farhan? Main game Farhan? Maknanya saya cakap ni, punya main dia tu. Mak saya dia tu. Saya kecewa sikit. Baca. Okey. Nasakh al-hadis dengan al-Quran. Jelas eh? Okey. Nasakh hukum menghadap Baitul Maqdis kepada menghadap Kaabah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Artinya kerap kali kami melihat engkau memandang ke langit, maka kami benarkan engkau menghadap kiblat yang kau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 144. Allah Akbar. Umat Islam asalnya menghadap Baitul Maqdis sebagai kiblat, tetapi dinasahkan setelah turunnya ayat berikut. Okey, ini yang pertama. Dinasahkan hadis dengan Al-Quran. Lepas tu hadis asal tu dia ceritakan bahawa menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi ayat Quran menjelaskan bahawa sekarang ni kamu tak boleh tengok, jadi kena menghadap kiblat. Menghadap ke Kaabah. Itu bermaksud dia. Jadi kita tengok ayat yang senang sajalah.
Jadi maksudnya nasah hadis, hadis tu tak boleh di, yang tu tak boleh diguna, takkan guna dengan ayat Quran. Okey. Teruskan, bagi satu kawan lagi. Saya nak Rushdi. Okey. Yang keempat, nasah hadis dengan hadis. Nasah hukum haram ziarah kubur kepada hukum harus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Artinya, aku dahulu melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahilah kubur sekarang. Riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum, yakni aku melarang kamu, menunjukkan larangan tersebut sabit dengan hadis, tetapi diharuskan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fazuruha fazuruha. Okey. Okey, ni yang terakhir kan, habislah kita nak masuk kepada bab apa ni, bentuk dia, hukum dia dengan nasakh, iaitu yang terakhir ni nasakh hadis dengan hadis. Jadi dia dekat dah hadis ni ada dua bahagian. Bahagian pertama sini sampai sini. Bahagian kedua fazuruha. Kita ada dua bahagian. Jadi kita nampak dah yang bahagian pertama Nabi kata aku dahulu pernah larang kamu daripada ziarah kubur. Ini nasakh hadis. Tetapi Nabi jelaskan lagi ada pula fazuruha. Maka ziarah kamu kubur sekarang. Ini maksudnya dinasahkan hadis dengan ni hadis. Nah, hukum hadis dulu dibatalkan tapi datangnya hukum yang lain menggunakan hadis juga. Itulah dia antara perkara yang penting yang kita tengok. Pertama, jenis nasakh, bentuk nasakh. Yang tadi semua ni adalah jenis nasakh. Ha? Bentuk, kita ada nasakh bacaan dan hukum. Bentuk nasakh hukum sahaja tanpa menasahkan bacaan, ini bentuk nasakh. Lepas tu kita ada nasakh bacaan tanpa menasahkan hukum, ini bentuk nasakh. Yang seterusnya kita ada tiga jenis nasakh, ada empat. Nasakh Quran dengan Quran, nasakh Quran dengan hadis, nasakh hadis dengan hadis. Nasakh hadis dengan Quran, nasakh hadis dengan hadis. Lepas tu itu yang kedua, kita ada jenis, bentuk dan bahagian. Jadi kita ada tiga perkara yang pelajar kena ingat, tiga perkara yang pelajar perlu faham, dan setiap ketiga ni ada pecahan-pecahannya yang tersendiri. Wallahu a'lam. Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak ada. Alhamdulillah lah. Saya kira kalau sukut tu kaedah sebut sukut alamatur redha kan. Kalau kalau diam tu tandanya redha lah. Maksudnya setuju lah tu, betul lah tu. Jadi saya harap pelajar faham. Cuma saya minta perhatian nanti ulang balik, baca balik kan. Kadang-kadang kita tak boleh faham ni dalam satu hari. Dia akan ambil masa berhari-hari, bertahun-tahun. Dah beruban pun mungkin belum kita boleh faham. Sebab tu ilmu ni. Beruban ni. Ya. Dia akan berpanjangan. Kita tak boleh lah. Tapi kalau sekadar ada dua exam ni, pelajar hafal je, tak ada masalah. Cuma kita nak tengok kalau nak lebih jauh ke hadapan, kita kena faham satu. Boleh kalau faham, pusing kot tang mana pun kita boleh handle lah perkara tersebut. Okey. Okey, jadi senang saja pulang perlu buat latihan sikitlah. Saya bagi masa sampai hari Sabtu ayahat boleh sebelum pukul 12. Buat latihan ni pertama. Okey. Yang kedua sikit je ni. Buku surat 21 22.